Sumatera itu memiliki potensi dan menginspirasi. Tapi banyaklah hal harus dibenahi. Sumatera butuh revolusi. Revolusi Sumatera untuk Indonesia baru. Bemusia mempersembahkan. Untuk di acara kita bakalan tampilin kesinan kesenian Aceh khususnya yang belum pernah dilihat sama sekali sama kawan-kawan ini. Pokoknya hal-hal mainstream kita coba. Yeah. Bisa ya? Ya. Oce, Oce ya ini. Ini apa? Ini acara kita yang lagi kalian nonton. Ya ini lah Oce. Aduh, aduh Eka, kita itu udah berulang-ulang tiap hari rapat bahas konsep Oce. Masa Oce aja nggak tahu sih Eka? Rapat kerja BEM Indonesia Wilayah Sumbagut menghadirkan teman-teman BEM dari seluruh wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Harapannya kedepannya, dengan adanya Rakerwi ini bisa menghadirkan rekomendasi dari Sumatera untuk Indonesia baru. Kita bakal bawa delegasi itu jalan-jalan, khususnya untuk menikmati pemandangan-pemandangan dan tempat-tempat yang asik tentunya di Banda Aceh. Nah, kita tuh yang musimnya itu banyak kali tempat-tempat yang keren di Banda Aceh, tapi waktunya itu masih kurang ya. Banyak sih tempat-tempat yang keren seperti ada Lampu Ungu, kita harus snorkeling, itu kan. Tapi yang pastinya, kita akan bawa kamu ke tempat-tempat yang seru di kota Banda Aceh yang bikin kamu tuh, ngeh, gimana sih Banda Aceh sebenarnya? Saya sendiri yang udah dikerjain itu buat surat-surat, terus buat ngadain souvenir, kemudian buat badmail, sertifikat. Ini hari sebenarnya tugasnya itu nggak banyak, tapi uang yang dipegang itu loh bikin kita deg-degan gitu kan. Dari sekretaris itu sendiri buat surat menyurat juga dan proposal. Tapi ya kayaknya kita akhir-akhir ini selalu dikejar-kejar gitu ya oleh bidang apapun gitu. Kayak jadi kayak ada yang ngefans gitu sama kita akhir-akhir ini. Kami udah siapkan penampilan khusus nih. Dalam persiapan kami mengalami beberapa kendala. Salah satunya ya kuliah, menyamakan warna suara mereka. Cuma untungnya sekarang kawan-kawan paduan suara nih tetap semangat. Udah semangatnya tuh udah mulai nampak kalau latihan. Jadi ditunggu aja penampilan kami di acara. Audiensi malah kena PHP sama instansi. Datang ke kantor, kadang-kadang malah direpetin, tidak diopen, dicuekin, maaf, banyak kata-kata lah. Kalau masalah kita udah masuk ke kantor, nama aja mahasiswa. Baru mau antar proposal, dibilang, maaf ya, instansi ini nggak nerima bantuan proposal. Tapi yang penting perlu kita ingat, tiada perubahan tanpa pergerakan. 1, 2, 3 Bang, gini aja? Iya, kan kita yang rekam. Oh iya ya? Ya udahlah. Kami dari pihak keamanan sudah melakukan segala upaya untuk menyukseskan acara ini. Kata orang Aceh ini merupakan daerah yang sedikit angker ketika datang dari tamu dari berbagai daerah. Namun kami mengupayakan supaya hal tersebut tidak terjadi di Aceh. Aceh jadi daerah yang begitu nyaman bagi tamu-tamu. Sejauh ini sih masalah delegasi udah selesai kami kerjakan, tapi ada sedikit unek-unek nih. Kami SMS minta konfirmasi nggak dibalas, kami telepon nggak diangkat, kami kena PHP yang halo assalamualaikum. Konsumsi ya gitu aja sih ya, cuma tinggal tunggu kalian datang sini dan kami sediain makanan. Pokoknya kalian kenyang, kami senang. Kopi Aceh. Pokoknya abang nggak mau tahu. Modul kita harus lebih-lebih. Bisa? Tapi kok nggak gini aja bang? Kita kasih bus aja. Bus? Ya. Bus? Kamu tahu? Lebih-lebih itu adalah mobil khas Aceh. Udah dipakai semenjak ayah abang kuliah di Unsia itu udah pakai lebih-lebih. Kita mau nampain di Banda Aceh itu punya transport sendiri. Itu lebih-lebih. Ya nggak bisa, tetap harus bus. Tempat makan oke. Tempat seminar juga oke. Apalagi tempat penginapannya. AC ada, fasilitasnya lengkap. Saya melihat organisasi Sumatera sih keren ya, dimanahin jadi ketua panitia oleh teman-teman. Awalnya sih ragu, takut, nggak sanggup, tapi ya jalanin aja. Pada perjalanannya sih
sukses sih. Saya yakin sih output dari Kongres Mahasiswa Sumatera pasti keren. Saya berharap teman-teman dari Sumbagut ikuti acara ini dengan sukses-suksesnya. Selamat datang teman-teman Sumbagut di Tanah Rencong.